Hi guys, welcome back to my channel. Today I have an unboxing video. This one is very special because I want one of them forever. It is my number one wish list. And the other one, I wasn't really looking for it, but I was like, okay, let's just get it done. Three hybrids that I want to collect. Let's jump into it. This is beyond my $100 limits already, like way beyond, so. But you know, this is by any means the most expensive out there because I know somebody else going to sell it more. So what I'm saying, it is quite fair in terms of the market. At the moment, this is not the cheapest price for this size, for this plant, few months back. But I knew for a fact that somebody else out there selling it more than he is. So I was just taking a chance because maybe for this type of plants, I just have to like go with it. Packaging is really nice. Ini packagingnya bagus ya. Tuh. Ini. I already see what it is. Udah kelihatan. Let's start with the smaller one. This is my number one wish list for almost 2 years, I think. Maybe. Jadi tanaman ini tuh udah ada di wish list aku selama sekitar 2 tahun. Dan ini termasuk yang uncommon, kalau luar negeri termasuk rare mungkin ya. Wow. Yeah, in the back it's a reddish color, especially these new leaves. Yeah, kelihatan banget kalau di daun yang masih baru. I probably gonna do a close-up look so you can see clearly in a better lighting. Jadi nanti aku bakal zoom in supaya kelihatan lebih jelas di lighting yang lebih baik daripada ini. Oke, yuk sekarang kita ke tanaman yang kedua. Let's open the second plant. No. Agak kelipat gitu yang atas. Jadi ini tuh aku udah wanti-wanti gitu sama penjualnya. Kalau ada milibug, tolong dibasmi dulu biar nggak bad mood gitu loh kalau mau unboxing terus ada si mili atau paling bete. Oh, cek dulu ya sebelum menikmati keindahannya. Cek dulu. Ternyata ini kelihatan banget ya fitur perkosumnya. Oke, so ini adalah Philodendron Splendid. Jadi ini tuh hybrid antara Verrucosum sama Melanocrysum. Kalau yang Majestic ini aku nggak terlalu yakin Sodiroi di cross sama Verrucosum atau sebaliknya. Wow, ternyata lebih cakep sih dia jugaan. Ini tuh sebenarnya udah berseliweran sejak beberapa ya udah lumayan lama. Cuma aku nggak terlalu tertarik. Aku pengennya tuh dari dulu si Majestic
yang satu tadi. Tapi ya ya gitu, kalaupun ada dulu aku nyesel juga sih nggak beli dulu tuh. Angga jual nawarin gitu, udah gede terus harganya juga kalau dibandingin sama yang ini ya mending yang itu, cuma aku nggak ambil karena I thought price was crazy, tapi ternyata tambah kesini tambah gila lagi gitu loh. Jadi nyesel ya, karena itu tuh gede banget. Yang bukan banget sih, maksudnya tuh udah lumayan gede dan daunnya banyak dengan harga yang segitu. Ya, karena sekarang karena sudah meroket semua. Nah, ini perlu, ini kalau dibersihin sama air disemprot sih bakal lebih oke. Tapi bagus sih dia kering, jadi tuh enggak prone sama rot-rot. Seandainya kalau shippingnya delay terus dia dibasahin atau disiram gitu semuanya, itu ada risiko rot-rot gitu kan. Kalau dia nggak disiram dulu sebelum dikirim, ya risiko juga sih, cuman lebih baik sih nggak disiram terlalu banyak gitu sebelum shipping. Itu ya, itu sih menurut pengalaman pribadi aja. Terus juga jadi ringan kan paketnya, bayarnya. You can see, especially in a new leaf, the lightning effect on the leaf. Jadi kelihatan ya kalau di daun barunya, terutama efek kayak menyalanya itu loh, yang adalah ciri khasnya dari Philodendron Verrucosum. Quite extraordinary. Eh, agak kelipet sih, agak kelipet gitu, tapi gak apa-apa deh, gak ada yang patah. Ini rupanya ada bakal ya calon daun baru, tapi agak kering, we'll see. Ini udah mulai gelap nih soalnya udah sore guys. Ya, di belakangnya kemerahan, ciri khas Verrucosum, terus agak berbulu-bulu dikit sih sebenarnya kalau dilihat dari deket. Ya, ya guys, jadi segini aja unboxingnya. Aku cukup puas sih dengan apa yang diterima, kurang lebih sesuai ekspektasi, terus so far nggak ada hamanya. So yeah guys, that's it for today's video. I hope you enjoy it. If you have any questions, alright guys, thank you so much for watching. I will see you next time. Bye.